dengan pihak sekolah maupun pihak PGRI di dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya anak-anak sekolah di wilayah Kecopan Muara Sambu dan Marugoro. Hadirin sekalian, tentu ini adalah yang pertama ya, acara dilaksanakan secara terbuka. Saya terkejut sekali acaranya seperti kalau kata Pak Anak garden party. Jadi ini merupakan bentuk inovasi atau agility daripada kita semua melaksanakan kegiatan ini yang tidak monoton, ada indoor atau di sekolah tetapi juga outdoor di luar sekolah, sehingga membuka wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel dari SMP Negeri 1 Batu Sopang. Pesan dan kesan saya mengikuti lomba ini ialah sedikit gugup dan merasa senang karena ini pertama kalinya saya mengikuti lomba bercerita di masa SMP atau tingkat SMP. Harapan saya selanjutnya untuk lomba ini ialah supaya lombanya lebih meriah lagi dan banyak lomba yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizan Hakim, kelas 8A dari SMP Negeri 2 Batu Sopang. Kesan saya pada kegiatan hari ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang literasi. Semoga tahun depan kegiatan ini semakin menarik dan meriah. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih meriah lagi. Salam